apa yang ada di dalamnya, Ante? Pinang, siri, sigop, kapur. Coba kau pegang pinang. Mana pinang, Ri? Hai, selamat petang. Sekarang ini saya berada di rumah antik saya. Ini antik saya. Ini nama mak saya. Mereka ini bercerita tentang cerita dulu-dulu. Mereka bercerita tentang Pak Sawon. Ini antik saya ini dikira lah paling tua di kampung kami. Ini mamak saya ini adik dia. Dia pun tertua juga ini. Boleh saya tanya kah sekarang berapa umur kau? 80 ya, Bo. Wah, tertua. Dia paling tertua di kampung kami, tapi dia ini masih cergas lagi, masih bertenaga. Ini lagi pinjaram. Kue pinjaram buatan antik saya. Antik saya yang buat ini, murah-murah saja. Berapa satu bungkus tuh? Satu ringgit, empat biji. Nah, ini ikan dia. Satu kilo 2 ringgit. Satu kilo 2 ringgit saja. Kan kering-kering. Nah, beginilah keadaan rumah anti saya. Sepatutnya ada juga perhatian sama dia, terutama kerajaan memberi dia tempat tinggal yang selesa. Ini pancing. Inilah tinggal. Pancing antik saya. Dia pun masih boleh lagi memancing ini di sungai. Yang dekat-dekatlah di sungai. Dia boleh pergi memancing juga. Walo dia lalalo. Nah, ini pinang. Apa-apa yang ada di dalamnya, Ante? Pinang, siri, sigop, kapur. Coba kau pegang pinang. Mana pinang, Ri? Mana pinang lo, deh? Sigop. Sama pinang. Pinang. Ini makanan orang dulu-dulu kan? Kapur. Kapur pun ada. Apalagi yang ada lain? Ini minyak mulut. Minyak mulut. Macam mana mau pakai ente? Minyak mulut lah begitu. Kasih minyak. Simpan di mulut. Dia pakai sudah. Begitu, simpan di mulut. Kalau simpan di mulut itu, macam mana kau rasa? Pedas. Jadi kau ada gembira kah? Saya gembira lagi kalau pedas saya rasa. Kuat kerja lagi kan? Kuat buat kui lagi kalau pakai itu. Nah, dia buat. Kalau tiada... Sigup bilang nanti saya macam dia lemas-lemas bah. Han. Macam merasa lemas-lemas. Nah, nanti saya ini itulah awet muda dia itu sigup. Tengok kah? Boleh nanti kas tengok kah tu sigup satu lumping. Boleh. Nah. Satu lumping. Wah, nah. Inilah sigup satu lumping. Ini harga dia 3 ringgit. 3 ringgit. Murah-murah juga itu nanti. Kalau di Donggongan nih berapa harga dia tuh? 5 ringgit lah kalau di sana. 5 ringgit tuh.
Sigup anyong kan ini selalu orang cakap. Bukan ayong itu rungusnya. Oh, sigup rungus. Tapi paling sedap orang bilang. Pedas pada saya rasa. No, sigup sigup anyong. Lain sigup anyong itu. Itulah sebahagian awet muda anti saya ini. Walaupun dia berusia sudah kuat juga dia bekerja. Kalau tiada ini saya tidak kerja. Ya. Kalau tiada ini. Nah. Dengar tuh penjelasan nanti saya. Saya tidak kerja kalau tiada sigup sama pinang sama kapur sama ceri. Bikin sambung nyawa gitu anti orang cakap sambung iya, nyawa. Sambung nyawa lah. Oh. Kalau tidak suka makan itu, tidak lama mati. Ay, bahaya itu. Kalau tidak suka makan pinang, kalau biasa dulu, tiba-tiba dia tidak suka, nah, lama mati itu. Itu anu tuh, pinang apa kesehat dia? Bikin itu pinang bikin anu awet muda dia bilang sama sirih. Oh, awet muda sama apa lagi kesiap dia? Siri sama kapur, kesampur-sampur, tidak lagi bau mulut. Oh, gitu. Jadi tidak payah brus gigi lah itu kalau iya, makan pinang. Kalau yang dulu itulah yang ubat. Oh. Kalau bau mulut, dah bagus. Dia, anu, dekat orang pun mau depan orang, bau lagi mulut. Oh, begitu pula nanti. Pandai badannya, itu pula rahasia dene. Walaupun dia berusia sudah pun masih muda lagi nampak, masih kuat lagi, masih bertenaga lagi. Nah, ini nama mak saya. Dorang adik beradik juga ini. Ah itu saja kah penerangan kawan? Iya, itu saja. Oke, terima kasih. Iya. Karena anti sudah menerang serba sedikit tentang sigup sama itu pinang. Oke, guys, iya. Itu saja. Terima kasih karena sudah menuntun video kami dan saya minta tolong supaya kamu dapat subscribe, like and comment. Okay, thank you. Bye. Engka kado. Bye. Bye. Okay. Yang bye kan to. Bye. Okay.